Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Ini adalah Javaron ya. Biasanya Javaron ini digunakan untuk Membuat Ajimah atau Raja ya Atau Wifik ya. Ini adalah Javaron khusus ya Atau Javaron tulis Bukan Javaron minyak wangi dan ini adalah minyak misik putih. Kedua bahan ini nantinya dicampurkan untuk dijadikan tinta sebagai bahan untuk menulis menuliskan raja atau akimah ya. Dan ini adalah penanya, pena khusus yang memang untuk membuat raja. Oke di video kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya membuat sebuah ajimah yang berisikan khodam pendampingnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah ajimah maimun. Ya. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui bahwa dalam lingkungan Islam, ya, Seorang muslim itu tidak diharuskan membawa aljimah ataupun jimat atau pegangan ya Karena dikhawatirkan benda-benda seperti aljimah atau buhol dan pegangan lainnya itu bisa menimbulkan Atau menjerumuskan umat muslim pada kesyirikan ya Meyakini sesuatu atau menduakan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Oke, okay, jadi video ini hanya sebuah pembelajaran untuk menambah wawasan bagaimana sih menulis atau membuat ajimah yang benar. Ya, karena di pasaran itu banyak beredar ajimah-ajimah yang tidak ditulis dengan tangan melainkan dengan alat cetak atau sablon. Kemudian diperjualbelikan ya. Oke. Okay. Di ajimah ini ya, kalian harus tahu bahwa setiap ajimah yang ditulis dengan tangan, ya, dia memiliki kepala huruf. Kepala huruf itu disesuaikan dengan hari di mana ajimah itu dibuat. Contoh seperti ini. Ajimah ini dibuat hari Jumat, maka kepala hurufnya adalah seperti ini. Ini contoh kepala hurufnya ya. Nah, dan ini adalah ekor hurufnya. Ya. Jadi sebelum menulis ajimah itu diharuskan sholat hajat membaca fatihah untuk para nabi para para malaikat para wali para ahli kubur ya dan lainnya tentunya tidak lupa juga berdzikir ya kemudian penulisan wifik atau ajma itu diawali dengan membaca sebuah doa ya doanya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu ya ilaylana hustamna farmina jinni wal insi wabihaqiqab hayya yamsud wabihaqiha mimma sin khauf. Ya, seperti itu doanya. Kemudian ketika memulai menulis menuliskan tintanya ya, untuk membentuk sebuah haji mah seperti ini. Lidah harus dilipat ke langit-langit ya, langit-langit mulut atau dilipat ke atas. Kemudian celupkan penanya dan tuliskan kepala hurufnya terlebih dahulu ya sambil menahan napas. Jadi setelah selesai baru kita menghembuskan napas ya. Ketika akan mulai kita lipat lagi lidah ke atas dan tahan napas lagi, lalu kita bentuk rajahnya ya sampai dengan selesai. Kemudian kita tulis ekor hurufnya ya terakhir ya. Setelah itu kita siapkan ya bakarannya. Ini adalah jenis buhur ya atau kemenyan yang bernama Luban Jakar ya. Mempunyai aromaterapi yang cukup lumayan unik ya. Sifatnya sangat menenangkan. Dan ini buhur Sulaiman ya. Jadi kita buat eh, dup, apa pembakarannya setelah menyala biasanya dari briket ya yang bisa dibeli di toko alat ritual kita bakar kemudian kita taruh buhur dan lubang jakar ini di atasnya langsung kita ke yuk khodam untuk ajimah ini asma bartia bisa dipelajari dalam kitab mambau sul hikmah ya itu adalah hal yang wajib karena kalau tidak dibacakan asma bartiah ya, khodamnya itu tidak akan datang ya tidak akan masuk ke ajimahnya ya bacanya sangat simpel dia dari bahasa Suryani dan diulang-ulang ya saya akan coba bacakan di sini jadi diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim berhatiin berhatiin karirin karirin tatlihin tatlihin turroninroninjalin majalin Bajalin bajajalin tarqbin tarqbin berhasin berhasin gomasin gomasinkhotiinkhotirrin qdin qdinlininjihirinjihirin namunhin namunhim berhayulan berhayulan Baskailahin, baskailahin, kau majin kau majin anggola lizin, anggola lizin, kau brotin, kau brotin, kau yahan, kau yahan, kau dahulan, kau dahulan, samho hirin, samho hirin, samho hirin, samho hirin, samha hirin, samha hirin, samha hirin, samha hirin, bikah tohau nihin, bikah tohau nihin, bisa risin, bisa risin, tu nasin, tu nasin, samho baruhin, samho baruhin, ya, itu dibaca 45 kali kemudian membaca Allahumma kah kahijin yagtosin bilat sag amalin amwilin jaladin sag sagwilin amwilin jaladin hamijin warudin mahpoijin bijatika ilah majda sama hum wa bsurhum subhana malaysia kami sayun wahwasami ubasir setelah setelah membacanya selesai ya kita bacakan kosamnya atau asma penunduk khodam yang kita masukkan ke wafak ini atau gajima ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim Aksam ta'alaikum wadukum masaru arwahi ruhaniyati Bismillahirrahmanirrahim Takalama bihimul qur'awahi wa tasakotot min hurusu malikati ruhaniyati Wa kurubina wa sofina sujudan tahta arsi alamin Wahuwa yanakirin akim huwarin

jadi terlepas dari apa yang kita bawa ya sebenarnya memang haram. Tidak boleh kita membawa asma-asma atau ayat-ayat Quran itu ke dalam toilet. Ya, sangat merepotkan memang. Ya, memang begitu aturannya ya. Jadi bagi kalian yang ingin memiliki khodam pendamping sebaiknya Berpikir dua kali karena hal-hal tersebut ya bisa membawa mudarat atau bila kalian memang tidak memahami tentang hadis ya. Hal tersebut bisa menjerumuskan kalian ke dalam kesirikan. Jadi, Langkah baiknya sebagai Muslim kita tidak mempergunakan ajimah sebagai pegangan ya cukup misalnya berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, berdoa yang baik-baik, berbuat yang baik-baik, dan berusaha yang baik-baik. Oke, sekilas ya video tentang bagaimana cara membuat ajima. Semoga bisa menambah wawasan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.